berkarya tak memandang usia. Mungkin itu adalah ungkapan yang pantas untuk menggambarkan wanita berkelahiran Jepang. Tanggal 29 September tahun 1990 bernama Koushira Hana yang genap berusia 31 tahun dan dikabarkan pula artis satu ini sudah menikah selama 5 tahun. Usia pernikahannya tak menghalangi karir Koushira Hana debut sebagai artis JAF. Di usianya yang sudah memasuki kepala 3, ia mantap menjajal dunia industri film JAF. Mengawali karirnya dengan debut perdana filmnya pada studio yang cukup ternama yaitu Madonna. Ya, Madonna merupakan studio khusus yang menaungi artis yang sudah menikah, juga cocok dengan Kou yang memang sudah menikah. Dilansir dari keterangan yang ditulis pada salah satu unggahannya, Kou menulis bahwa film debutnya resmi dirilis di tanggal 11 Januari tahun 2022 kemarin. Bahkan yang perlu diapresiasi dari film debut yang dia bintangi, Koushira Hana ini mampu menduduki peringkat kelima penjualan, tepatnya pada tanggal-tanggal 12 Januari sampai tanggal-tanggal 19 Januari tahun 2022. Sungguh performa yang patut untuk diapresiasi.